Hai, ketemu lagi dengan Idol Fikri di sini. Masih di konser Betran 17 MNC TV. Betul sekali. Dan kali ini aku masih ditemenin sama Paul di sini. Apa kabar kalian semuanya, para subbreaker aku dimanapun kalian berada? Aku yakin kalian semuanya pasti udah nunggu-nunggu banget reaksi dari aku sama Raiga. Karena ini kayak momen yang banyak banget ditungguin buat reaksiin. Yes. Karena sih udah banyak banget fansnya Anet sama Onyo ini apa ya namanya ya? Aduh, gue lupa deh. Ayo apa? Aduh. Pokoknya pada menantikan Onyo sama Onye untuk kita reaksiin. Iya. Dan kemarin-kemarin tuh udah banyak sih yang komen, "Kak, buruan dong. Onyo sama Anet nih nyanyiin lagu tentang rindu." Nah, itu dia. Tentang rindu ini lagunya Firza ya. Iya, dan ini lagunya wow banget wow sih. Banget. Dalam sih lagu ini. Dan kali ini duoin duet cewek cowok gitu loh. Iya. Gimana lagunya jadinya? Ini kalau lagu cinta, lagu yang pakai perasaan nih, dua-duanya juara. Dan setiap konser kan ya, Onyo sama Anet ini selalu duet romantis. Yes. Ada aja gitu. Lagunya atau tingkahnya mereka yang semenjak ada dirimu. Terus waktu itu nyanyi lagu bikinkan ku lukis senja, ya kan? Selalu penampilan Onyo sama Anet ini benar-benar ditunggu banget sama BXB semuanya, sama fansnya Anet. Aduh, gue lupa fansnya Anet, sorry ya. Pasti benar-benar ditunggu banget. Yes. Dan kita juga sebenarnya udah nungguin dah. Penasaran pengen nonton, pengen denger ini gimana Onyo sama Anet nyanyiin lagu ini seperti apa? Yuk langsung aja tontonin Onyo dan Anet nyanyiin lagu tentang rindu dari Firza. Tapi sebelum itu, buat kalian semuanya yang belum pencet tombol subreknya, yang masih merah tombol subreknya, silakan dipencet. Ya. Langsung aja kita tontonin Onyo sama Anet tentang rindu konser Betran 17. Betra 17. Ini kayaknya belakang-belakangan gitu, bukan dansa. Kita juga penasaran soalnya masih kameranya masih jauh banget ya. Dan jadi kita harus kayaknya memang benar sih, abis kemarin lagu pesta tuh langsung nyambung kayaknya ya sih. Pagi telah pergi. Itu loh, nyanyi sambil senyumnya itu. Iya, itu tuh yang aku suka. Kan? Itu kayak nunjukin Onyo makin dewasa, makin bisa makin bisa mengekspresikan dirinya. Bener. Pagi, na senyum kan? Sumpah sih, ini kalau menurut aku apa sih feelnya? Ya, dan kedewasaan Onyo tuh semakin terlihat dari nyanyiannya. Gitu. Yang nggak terlalu menggebu-gebu nyanyinya, yang benar-benar kayak mengalun mainin rasanya, benar-benar menikmati banget rasanya sekarang. Yes. Oh my god. Aduh, rasanya deh. Oh my god, gila ini Anet. Kerinduan. Itu enak banget bagian situ. Asli itu enak banget bagiannya. Yes.
datang. Oh, ini lagu jadi kayak lagu duet ya? Iya benar. Gak ada sama sekali bayang-bayang Firza. Iya, dan Firza kan tegas-tegas gitu. Iya, laki-laki gitu, gitu suara dia. Tapi ini jadi kayak romantis-romantis. Jadi lagu romantis duet ya, gitu. Oh, lembut banget. Selalu ya, efek LED terus semuanya ornamen yang di panggung dipakai apa namanya ini kalau asap-asap begitu? Iya, smoke ice. Smoke. Dry ice. Iya kan? Smoke ice. Bener-bener kayak membantu banget gitu loh, yeah, bikin yeah, suasana tuh makin dramatis. Ya. Aku suka dramatis. Nah, ya. Bagian ngebuang nafas gitu ya kan. Enak banget ya lagu ini, cocok banget dibawain kayak gitu sama Onyo. Body language. Ada di sini. Kalau menurut aku sekarang Onyo makin kayak sering bermain banget body language-nya ya, kan akhir-akhir ini makin sering. Apalagi konser ini ya, dari pertama kita ngeliat Onyo tuh body language-nya makin bermain. Kalau dulu tuh ada, cuma yang sekarang tuh kayak lebih kayak lebih ekspresif gitu. Iya ya kan? Beda gitu. Oh my god, gue yang baper ngeliatnya. Eye contact-nya. Oh my god, gue yang baper loh ngeliat mereka berdua ini. Eye contact-nya bermain. Iya. Bikin orang yang ngeliat tuh baper gitu ya kan. Gitu langsung meleleh. Matanya, lihat tatapan matanya. Tatapan matanya. Tatapan matanya. Ya, gitu ya. Duet sama Teh Meli, emang tatap mata tapi iya, beda. Ada yang beda. Ada yang lain. Asik. Di matamu. Beda sumpah deh. Yang membuat diriku. Kok lagi itu jadinya? Canonnya enak banget. Ini selalu sih Onyo sama Net kalau dua itu pasti ada canon-canonnya. Ada sesuatu yang beda. Yes. Dan ini dikasih canon-canon lagi dan jadi kayak lagu dua cowok-cewek jadinya itu. Bener-bener. Siap-siap dah, udah baper semuanya. Baper, kalian baper kan? Bagian pecah suara, pegangan tangan, lengkap semuanya. Dapet, semua dapet. Asik. Oh my god, enak lagi yang sini. Kenapa nih agak hilang nih? Agak hilang note nih, nadanya nih, dia kemana? Tapi tetap apa namanya? Tetap profesional, nggak begitu kelihatan bingung. Padahal tadi pas bagian tam tam tuh enak banget. Ini tuh hilang sedikit, nggak masalah sih, wajar itu. Wajar, manusiawi. Ya, kadang-kadang kita tuh kalau udah sama teman duet, apalagi kadang-kadang kebawa emosi, ya, kan? Fokusnya sering, kadang-kadang agak hilang dikit gitu ya. Kayak ke switch sedikit gitu. Bener. Oh, mic-nya satu. Jadi mungkin konsennya agak berubah. Tuh kan. Iya kan? Jadi mic-nya jadi satu gitu. Mungkin dari itu
mungkin konsennya agak terbelah. Konsepnya dibikin sengaja satu mic kali ya. Konsepnya satu mic kan? Biar kayak romantis berduaan gitu. Apa ini ada yang iseng matiin mic Anet biar jadi romantis satu mic tak ya mungkin. Kan? Otak bulus gue mah. Ya biar kelihatan lebih romantis aja ini jadi satu mic kan biasanya nyanyinya deket-deketan ya. Iya betul betul. Jangan deketan kan nyanyinya. Oh. Apakah kalian merasakan hal yang sama denganku? Tatapannya begitu pakai mic satu nih makin dalam kayaknya nih. Tatapanmu semakin dalam, semakin dalam tatapannya. Ini konsep mic satu ini benar-benar kata Ruben tadi makin romantis. Iya, benar. Ini pas banget sih, duet paling romantis, cocok banget nih judulnya nih. Terus tawa-tawa nih. Oh, ini kayak memang apa namanya dadak kalau dadak on the spot on gitu the spot. Ya mungkin latihannya tadi kan lu bilang latihannya nggak banyak ya jadi memang agak kelihatan sih sebenarnya tapi profesional mereka berdua hanya tadi aja meleset sedikit yang lain sisanya mulus semuanya nggak ada masalah. Soalnya harus inget ininya kan koreonya apanya gitu. Blocking-blockingnya. Romantis sekali Onyo sama. Cocok banget. MNCTV ngasih judul duet paling romantis featuring Anet. Setuju gue. Dan benar makin kelihatan makin kayak ending tadi tuh. Yes. Keromantisan. Aduh, gue belibet. Agak belibet ya. Keromantisan Onyo sama Anet gitu kayak. Untung aja baunya enggak bau naga. Keromantisan lagi ini. Cabesti. Keromantisan Onyo sama Anet tuh makin kelihatan di ending-ending tadi. Yes. Memang kelihatan banget. Dan part terbom menurut aku tuh yang satu mic itu memang enggak teriak-teriak sih mereka nyanyinya. Iya, di sini lebih ke dalamnya perasaan gitu, bukan yang adu skill gitu seperti biasanya kan mereka adu skill apalah cengkoknya, R&B-nya keluar lah apa nih enggak. Dan yang paling aku suka tuh eye contact mereka begitu satu mic itu kayak makin dekat, makin dalam. Tatapannya tuh beda. Beda kan? Besti. Kalian bisa rasakan kan besti. Bedanya tatapan mata itu. Kalau teman gue biasa aja. Biasa aja. Ini tuh kayak memang romantis. Ada yang lain. Mulalah. Ya Allah puasa gue ini banget ya mulut gue. Bulunya lancar banget. Kayaknya tambahin sini dulu biar dari kita ini malah ngegibah nih jadinya. Ini jadinya. Yang pasti ini benar-benar duetnya romantis banget. Romantis. Best banget. Best. Benar kan BXB kita. Apa lagi? Masih ada video dari Onyo di konser Veteran 17 ini. Jadi buat kalian semuanya langsung pencet tombol subscribe-nya jangan sampai ketinggalan video terbaru dari kita ya. Betul sekali. Loncengnya jangan lupa buat dinyalain sama share ke semua sosial media kalian. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.